ulang tahun Aurel Hermansyah baru-baru ini menjadi sorotan. Aurel Hermansyah diketahui merayakan pergantian tahun pada hari Jumat 10 Juli 2020. Ditemani dengan keluarga besar dan orang-orang terdekatnya, Aurel Hermansyah pun sedang diselimuti kebahagiaan saat ulang tahunnya. Walaupun tanpa kehadiran sang ibu kandung Krisdayanti, ulang tahun Aurel kali ini tetap bahagia dan begitu hangat. Diketahui, Krisdayanti dan Anang Hermansyah telah bercerai sejak 2009 silam. Semenjak itu, Aurel dan sang ibu kandung tidak lagi tinggal serumah karena Krisdayanti kini tinggal bersama Raul Lemos, suami barunya. Dalam ulang tahun kali ini, walau tanpa kehadiran ibu kandung, Aurel tetap merayakan dengan bahagia. Hal ini tampak dalam unggahan Aurel dalam akun Instagram pribadinya @aureli.hermansyah pada Jumat 10 Juli 2020. Dalam unggahan terbaru, tampak Aurel dikelilingi keluarga besar dan orang-orang terkasihnya. Ada orang tua, saudara, kerabat, hingga tim serta orang tersayangnya. Senyum ceria, Aurel menatap kamera dan berpose di samping Atta Halilintar. Postingan itu pun dibanjiri komentar dari penggemar, bahkan dari Ashanti dan Ade Govinda. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.